Kita risau kalau konten-konten kita ni akan datang kan. Kita ni hidup sementara. Kan kalau dah meninggal dunia, anak cucu tengok konten kita macam mana? Malu tak malu? Eh, jangan lupa buat konten, baca bismillah dan baca doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam ceria ucapkan kepada anda semua. Apapun dimulakan dengan bismillah. Sekarang saya berada di Genting ataupun GPO, Genting Premium Outlet. Okey. Saya bagi tahu terus terang, ini kali pertama saya datang ke sini. Kan? Walaupun banyak kalilah, berulang kali saya naik ke Genting, ini kali pertama dan hari ini cukup istimewa. Saya bawa isteri saya. Okey. Dia dah pernah datang sebelum ni dengan kawan-kawan dia. Okey, apapun saya ingin berpesan kepada diri saya sendiri dan juga anda di luar sana. Sekarang ni zaman konten, zaman berebut nak buat video, nak viral, zaman berebut nakkan macam-macam lah. Saya tak tahu sama ada konten ataupun viral itu boleh mendatangkan keuntungan. Macam saya cakap tu terang, ianya boleh mendatangkan keuntungan lah atau mendapatkan hasil dari segi kewangan. Apapun saya berpesan kepada diri saya dan anda di luar sana, buatlah konten-konten yang menarik. Janganlah semata-mata kalau nak viral, kita buat konten-konten yang boleh mendapat cemuhan, maki dan juga macam-macam lah. Okey? Yang negatif. Buatlah konten yang elok-elok. Sebab apa? Lama-kelamaan kita punya penghujung adalah di alam barzah ataupun mati, meninggal dunia. Bayangkan kalau kita dah meninggal dunia nanti, kan? Apa yang kita buat konten-konten ni, kan? Akan ditonton oleh anak cucu kita. Okey. Ini sekarang ni kita masih hidup lagi lah. Bolehlah kita minta maaf kalau tiba-tiba kita mati. Jadi itu yang saya berpesan pada diri saya sendiri. Saya mengharapkan agar konten-konten saya yang sebelum-sebelum ni yang agak melampau dan boleh mendatangkan orang kata macam sensitiviti ataupun kemarahan orang tentu, saya mohon maaf lah. Okey. Jadi apa yang penting, hari ini saya ride pertama kali dengan skuter. Saya jarang bawa motor besar dengan isteri sebab takut di kelajuan, tapi kali ini saya bawa isteri saya dengan skuter. Okay, untuk seluruh. Yang penting, ride-ride juga. Jangan lupa